Lepas aku lah bodoh. Sampai sial. Sekejap lagi kau tahu siapa kami. Kau nak apa lah bangsat? Okey, ingat tau. Mama pesan apa? Sampai rumah nanti, kalau duduk kat rumah, kunci pintu, okey? Wajib. Kawasan ni bahaya tahu kan? Hai, Ma. Dah. Ya, yeah, sekejap. Okey. Dah siap semua? Hai, nama saya Bella. Waalaikumsalam. Ha. Ini mama saya. Nama dia Maya. Mama seorang ibu tunggal. Mama yang selalu siapkan Bella setiap pagi pergi sekolah. Okey, sayang. Bye, Ma. Mama, sayang. Be good. Bye. Bye. Okey. Saya kasut. Boleh? Boleh. Okey, hati-hati, eh? Okey. Bye-bye, sayang. Bye. Bye. Beginilah rutin harian Mama. Setiap pagi pergi kerja. Tak malam baru nak balik. Mama seorang yang cekal. Kerja kuat pun, demi Bella juga. Tak apalah. Bella faham.
Cik Maya. Miss Tata. Thank you. Setiap hari Mama masuk je pejabat, mesti cari surat khabar dan baca dulu sebelum mula buat kerja. Bukan baca apa pun. Cuma baca ruangan rumah untuk dijual je. Maya! Pagi tu. Pagi-pagi baca paper dengan main handphone? Cubalah produktif sikit. Hah? Pergi kerja. Sorry, Mr. Kuro. Apa sorry-sorry? Mau kerja. Kesian Mama. Selalu kena marah dengan bos. Bos ni garang. Tapi... ni Aunty Izzah, kawan baik Mama. Tapi suka menyibuk. Semua benda dia nak tahu. Kau cuti panjang itu, Aunty Lishma dah resign. Jadi kita ambil cleaner baru. Nama dia Devi. Devi? Apa sebab aku senyum? Dia tak balas. Tengok ujian pun apa? Dia tu pelik sikit. Memang pelik. Dia ni tak bagus. Mana saya ni? Sekolah Bella. Ini pula kawan baik Bella. Nama dia Nur. Setiap hari kami berdua pergi balik sekolah sama-sama. Senang je. Banyak kita ajarkan ni. Bolehlah. Buat rehat nanti. Okey, nanti kita ajar kamu ya. Apa yang cikgu tu ajar tadi? Ngarut kan? Kita cakap benda samalah. Bila kelas matematik sakit kepala, tak faham. Kita okey je. Sekejap lagi kita pergi taman nak? Boleh je. Bella suka main buoyan. Baguslah tu. Nanti kita main sama-sama ya. Lepas tu kita boleh naik longsu. Okey juga. Okey, bye Bella. Bye. Aku pergi ke kedai tadi. Kecoh dia orang duk cerita rumah Abang Razak yang duduk ujung tu kena pecah masuk pencuri semalam. Ya ke? Banyak tak barang hilang? Biasalah ya. Kalau dah masuk pencuri tu, habisnya duit siling anak-anak dia, laptop dengan barang kemas bini dibawa lari ni perompak tu. Betullah bahayalah flat kita. Minggu lepas, rumah Mak Kia pun sama masuk pencuri juga. Itulah dia. Aku kalau anak-anak seorang kat rumah ni, aku risau berbenuh. Takutlah buatnya anak-anak seorang lupa kunci pintu dibuatnya apa-apa kat anak kita. Betullah. Kita make sure kita kunci pintu apa semua sekarang ni. Saya yang lemah semangat. Allahuakbar. Allah. Ada masalah ke? Tak, saya nak free tapi saya tak tahu. Rasanya Catherine habis kot.
Saya bantu, saya bantu. Ah, okey. Bantu. Bantu. Ini salah pasang ni, bukan kat sini. Tak pasang. Ya tu? Ya. Okey, okey, okey. Alah, nasib baiklah ada Abang Osman seorang ni. Awak ni memang penyelamat saya lah. Baik sangat awak ni. Terima kasih. Maya, saya nak pergi pantry. Awak nak air? Awak nak buatkan saya air? Boleh. Baiknya. So sweet of you. Jumpa Osman. Kau for Maya je ke? Habis tu aku? Guano ni. Saya buat lain. Boleh tak boleh? Sian dia, dia tak apa malu. Dia rasa juga sikit-sikit kot. Yes! Yes, 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 yes. Lagi tengok Ma. Habis tu kerja ni? Akulah kan? Please, kau kan kau ambil aku. Belanja tau. Yes, thank you. Okay. Good morning, Bonita. Good morning, yes, Maya. Okay, okay. Bonita, saya nak minta izin nak keluar sekejap boleh tak? Ada hal penting, saya. Sekarang? But you just got in. I know, tapi ada urgent matters. Kejap je. Okay. Kerja pagi tadi dah siap ke belum? Dah. Atas meja. Siap dah. Okay. Then I'll just give you 1 hour. Just 1 hour only. But you have to come back. Thank you. Thank you, Pamita. I promise you 1 hour. Yes. Terima kasih. Hey, hello. Hey. Cik Chan. Sorry, sorry. Saya lambat ke? Hey, Cik Maya. Sorry ya, saya lambat ke? Tidak apa. Ha? Saya pun baru sampai juga. Oh, yeah. Ha. Cik Maya, ada rushing ke? Rushing lah juga. Sekarang tengah kerja kan, jadi saya ada break 1 jam je. Ayuh. Ha. Minta maaf, Cik Maya. Tadi owner kata dah nak sampai dah. Oh, owner mau datang juga? Oh, okey, okey. Ayah. Okey, tak apa-apa. Ini rumah ramai orang tengok kah? Ramai juga, Cik Maya. Yeah. Ramai juga berminat. Tapi, belum ada lagi yang lock loh. Tu dia. Tu dia. Dah sampai. Cik Maya? Ya. Yeah. Adnan, owner rumah. Oh, Encik Adnan. Saya minta maaf. Ada hal sikit, terlewat. Tak apa. Okey, macam ni. Rasanya Cik Chan dah cerita macam-macam pasal rumah ni kan? Jadi saya rasa Cik Maya mungkin tak sabar nak tengok apa dalam rumah ni. Yalah. Okey, apa kata silakan lihat dulu. Dah habis nanti saya tunggu kat bawah. Okey, boleh? Okey, saya masuk dulu ya. Terima kasih. Jom, Cik Maya, kita masuk. Ha, Cik Maya, macam mana? Happy dengan rumah ni? Okey. Suka rumah ni. Cantik, luas. Finishing pun saya tengok macam okey lagi. Tak ada yang rosak pun. Yang paling penting sekarang ialah kawasan dia. Kawasan dia sesuai lah untuk saya dengan anak saya kan. Cuma itulah. Pasal ialah rumah ni elok lagi, kawasan pun cantik. Takutlah kalau tak mampu milik kan, harganya tu. Tapi elok jugalah. Cik Adnan ada kat sini, boleh kita bincang pasal harga rumah ni. Macam ni, Cik Maya. Actually, saya akan migrate ke overseas. Rumah ni memang macam mana pun saya akan jual. Jadi hari ini saya nak offer kat Cik Maya. Satu offer yang Cik Maya takkan dapat tolak. $200,000. Fully furnished. And each of item dalam rumah ni is all yours. Wah, $200,000 eh? Ya, $200,000 banyak mula. Memang bilo makelik.
Mana-mana pun tak boleh lapar lo. I know. Semua sekali rumah. Semua-semua ni? All yours. Everything is. Murah. Murah tu. Saya tak ada masalah. Kalau harga macam tu memang saya seronoklah. Kalau saya tolak, saya lah yang rugi kan, Cik Chan? Cuma itulah. Bila rumah lawa macam ni, harga macam tu, macam kenapa murah ni? Rumah ni bantu ke? Alah, Cik Maya, mana dah hantu? Zaman sekarang, zaman digital, hantu tak ada tak ada. Ya, yalah, gurau je. Macam ni, Cik Maya. Kalau Cik Maya betul-betul berminat, saya boleh cuba dapatkan loan sekali. Macam mana? Okey. You know what? Sekarang ni terserah pada you lah, Mr. Chan. You dapatkan I loan, semua okey, I more than happy. Ya. Yeah. Chan, you handle. You handle sampai dapat. Boleh, bos. I guarantee you akan dapat. Wah. Hopefully dapatlah. Ya, bisa sampai. Nala. Nama ai sikit. Yes. Nama. Banyak lagi ke kerja ni? Ha. Mak kenal tak jiran kita yang Aunty Zai tu? Aunty Zai? Yang duduk kat tingkat bawah tu? Bila terdengar Aunty Zai cakap, semalam rumah Pak Razak kena pecah masuk masa dia sekeluarga apa tu balik kampung. Wish, ya ke? Yeah. Hai, bahaya betul lah tempat ni. Itu sebabnya Mama selalu pesan kat Bella. Kalau Kak Umar duduk seorang-seorang, Mama kan selalu sibuk. Tu, pastikan gate tu lock, kunci tau. Jangan bagi siapa-siapa pun masuk. Tak apa-apa pun. Especially Papa. Kalau apa-apa, call Mama tau. Bila kita nak pindah, Mama. Bella takut lah. Ya, Mama tengah usahakan. Bella pun doakan Mama, eh. Biar Mama dapat cari rumah yang lebih selesa. Yang besar sikit daripada rumah ni. Kawasan yang selamat. Mama akan lakukan apa je. Asal anak Mama seorang ni happy. Selamat. Mama ada apa-apa seorang aja. Barang aku ni semua. Mana? Oh, paper cutting yang aku kumpul tu mana? Hilang semua ni. Siapa pula yang kemas ni? Aduh, streslah macam ni. Tak tanya. Aunty Dewi? Dah tanya. Muka. Malas kau nak layan dah. Buat air. Kau nak menempat? Tak apa. Relax. Kita touch up dulu. Maya. Ah, oh, okay. Eh, ada orang nak jumpa. Jumpa saya? Ha? Saya tak ada pula pun. Tapi dia dah tunggu kat bilik rumah. Kamu aku. Kamu? Ah, ataupun sikit Mayra.
Dah, dah, jom, jom. Cakap, Maya. Tuan ni. Lah, Mr. Chan. Cik Maya. Hey, kenapa awak tak telefon saya? Mau datang. Oh, kebetulan saya ala di area ni. Jadi, saya datang jumpa. Senang cerita. Ah, okey, okey, okey. Please, have a seat. Saya nak pergi pantry. You nak air? Ambul, Usman. Dari hari itu aku minta air tak dapat-dapat. Tapi dengan Maya, kau asyik tanya je. Benci lah. Maya lah, ya di sini. Kau ni suka pejam tu, kan? Ada muka dia. Eh, sorry lah. Carry on, Sorry. Okay. Memang aku macam tahu. So, apa cerita? Sini mesti ada berita penting, kan? Mau beritahu saya apa dia? Oh, macam ni. Saya sudah dapat feedback dari beberapa orang pegawai yang semak dokumen dan skor kredit Cik Maya. Okay. Mereka semua cakap semuanya cantik. Ngam. Yes. So, meaning I boleh apply loan rumah lah? Boleh, Cik. Boleh sangat loh. Tapi, standard procedure untuk beli rumah, bank cuma boleh tanggung 75% sahaja. Lagi 25%, Cik Maya kena keluar duit sebagai down payment. So saya kena tambah lagi 25% lah. Ya, Cik Maya. Okey. Ini macam, you boleh bagi saya masa? Boleh, Cik. Jadi, rumah tu saya hold dulu untuk Cik. Jadi, siapa-siapa pun saya tak bagi tengok dululah. Okey, okey. Kalau you boleh buat itu macam, baguslah. So, terima kasihlah banyak-banyak. Okay. Okay. Kalau macam tu saya pergi dulu, ya. Okey. Thank you, ya. Sejen. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Mr. Chan. Oh, thank you. Kenapa ni? Macam ada masalah. Mr. Chan tu agensi rumah yang saya nak beli. Dia cakap saya kena bayar down payment rumah sebanyak 25% kalau saya nak beli rumah tu. Saya kena bayar RM50,000. Tapi saya cuma ada RM25,000 je. Pening kepala. Saya keluar dulu, ya. Okey. Hello. Kau tak faham, eh? Kalau aku tak jawab tu, tandanya aku tak nak kau kacau hidup aku lagi. Janganlah kau lagi. Dah lah. Aku malahlah nak layan kau. Dah. Okey, bye. Alah, tengah serap. Wah, kira-kira kacau. Hey, hey. Dah pukul 6 dah. Kak nak balik ke? Yelah, dah pukul 6 dah. Jom balik. Check down dulu, eh. Jom. Jom. Ya, saat yang aku nanti nanti kau sekat balik. Ha? Tak apa. Bye. 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 Besok. Babe. Inilah saat yang ku nantikan setiap hari. Skema gila. Bukan kau seorang je yang nantikan, okey? Aku pun sama. Sian anak aku tu. Seorang je kat rumah. Sian dia, kan? Baik, dia cabut sebelum si Osman datang hantar kopi lagi. Kau ni suka kacau dia, kan? Maya. Hey, bos. Come to my office. Okey. Alah, hantu ni kuat meroyan lah. Tengok kepala tu, Maya. Tengok aku dia nak. Aku balik dulu. Aku balik dulu. Okey.
Tak ada tau. Dekat sikit. Bye. Cerita macam mana rupa bilik yang Mama kata sesuai untuk Bella tu. Bilik tu cantik, besar, dah dekatil untuk Bella. Kalau Bella nak ajak kawan pun boleh, cukup luas untuk Bella main-main dalam bilik tu. Wah, rasanya isteri ni lah nak ada bilik situ. Ha, nanti kita nak ke rumah sendiri. Kita nak lukis yang cantik, lepas tu tampal ke dinding. Ha? Nanti Bella lukis cantik-cantik. Lukis Mama. Malam kau kerja overtime eh? Kesian aku. Lama aku tunggu kat bawah tu. Tapi kau tak muncul-muncul. Jadi aku cabutlah. Esoknya, Mama terima satu surat. Rupanya, cek bernilai RM25,000. Bos Mama yang bagi. Apa lagi Aunty Izzah? Dia peliklah. Mulalah fikir macam-macam. Bib, buka, buka, buka. Alah, cepatlah buka. Buat kerja dulu lah. Sibuk. Zah,
kita ni dah kenal lama tau. Sekilas mata kau jeling je aku tahu kau okey ke tak. Kenapa ni? Kalau dia tak kena ke, kecil hati ke, tersinggung ke, apa-apa je lah. Bagilah tahu, bosan ni. Kita dah lama kenal kan? Aku tak nak kau berubah. Aku berubah? Berubah apa? Tak jelah. Kemarin kan kau overtime. Lepas tu tiba-tiba besoknya tu kau masuk ofis, kau dapat chat daripada bos. Big amount tu. Okey. Aku faham yang kau perlukan duit untuk beli rumah. Tapi takkan sampai. Apa? Sampai. Sampai apa? Sampai apa? Tak apalah. Oi, kau ni. Sampai ke situ kau fikir aku, eh? Sampai hati kau. Eh, kau tahu tak apa jadi malam tu? Ha? Waktu dia panggil aku tu, aku pergi ke bilik dia. Sebenarnya bahawa saya nak beli rumah. Rumah yang saya tinggal sekarang tak sesuai untuk anak saya nak membesar. Kawasan tu banyak jenayah. Dan saya ada jumpa satu rumah ni. Rumah ni cantik, besar, selesa dan murah. Tapi cuma itulah, duit saya tak cukup. Tapi kalau saya tak beli, nanti saya melepas rumah tu nanti orang lain nanti. Saya boleh tolong Maya. Saya faham masalah Maya. Saya boleh tolong Maya. Betul ke, bos? Bos boleh tolong saya? Boleh. Saya boleh tolong Maya. Saya nak minta tolong apa? Tak ada tapi. Ha? Kau bagi dia. Dia tak perlu bayar balik satu sen pun. Aku nak kau hilangkan diri seminggu dua. Fikir pada atas kesalahan kau. Kau boleh gelak. Aku berhempas pulas bersinat bagai nak mempertahankan diri. Kau boleh gelak. Padan muka dia. Memang patut pun. Tapi yang aku tak sangka tu, tu Aunty Dewi kita tu. Muka serius je macam nak bantu orang kan. Sekali punyalah baik. Dia yang beri tolong aku video bagai. Lepas tu siap ugut lagi. Kalau tak, dia akan serahkan video tu pada polis. Wah. Oh, dia memang baiklah. Tak pada muka weird kan? Tapi yang paling tak percaya sekali tu, bos gemuk kita. Dia tunaikan janji dia. Apa-apalah tu. Hari-hari call Mama, Asyik minta duit je. Dah cerai dengan Mama pun, kacau kita orang lagi. Tak berti bahasa. Aku dah kata jangan call aku. Lepas tu kalau tak jawab, tandanya apa? Tandanya jangan kacau hidup orang lagi. Tak call lagi kenapa? Ini limaslah. Si Kamal lah siapa lagi? Kau blok je tu. Memang aku dah blok. Kau gila aku nak layan dia lagi. Ha? Kerana dia hidup aku huru-hara, habis harta benda aku semua tergadai sebab gila judi. Tak akan aku baik dengan dia ni lagi.
Kau lagi? Mak, mentulah. Nak apa? Tersesat lagi apa? Tanah. Kau okey dengan dia kan? Memang okey. Dia baik dengan aku, dia sayang aku. Tapi sebab dia sayang aku lah. Tiap kali kau suruh aku baik dengan Kamal, aku tak nak. Pening kepala. Tak nak. Problematik. Memang. Lepas tu ada kawan pula tak percaya. Yelah, kau tak beritahu aku. Kau pun tak bertanya. Lagi cakap lah. Dah, sampai bila tak habis. Salam. Tapi awak nak bungkus semua. Mama kan sibuk dengan kerja. Jadi bila ada free ni, kita pack lah sikit-sikit dulu. Nanti bila nak pindah, nanti senang. Tinggal bang-bang besar je. Kan? Waalaikumsalam. Hai. Masuk. Masuklah. Awak dah nak pindah ke? Oh, tak adalah. Lagi 2 bulan. Tapi ni baru nak bungkus barang-barang kecil ni. Alah, tak dapatlah nanti kita nak pergi sekolah sama-sama. Tak apa. Dekat sekolah nanti kita main, ya? Okey. Boleh saya tolong? Tolong? Mestilah boleh. Letak dalam. Susun bear tu masuk dalam kotak. Ni ada lagi ni. Ni besar. Muat ke tu? Tak kalau muat. Kalau tak muat ni kotak besar dia. Muat. Sumbatkan dia. Apa lagi ni bantal busuk awak ni? Selimut busuk awak ni? Selimut boleh. Macam tambah. Ya. Morning. Kita teruskan dengan plan pemasaran untuk projek terkini. Setakat ni, everything looks good. And Cik Osman, bagaimana perkembangan? Buat masa ni semua jalan lancar. Bos. Good morning, bos. Good morning, bos. Good morning, bos. Baiklah, kita teruskan. Cik Osman? Ni laporan yang saya dah siapkan. Alright. Alright, looks good. And Iza, how's the... Okay. So far, everything is under control, eh? Under control. Okay, that's good. Okay, so sebelum kita mulakan, I nak share good news. So, untuk bulan ni, bulan March, we have made 80% of the profit on the company. So, yeah. So, good news. Thank you everyone atas kerjasama dan usaha all of y'all. Yeah? Yes. Right. So, I dah sediakan project file and masing-masing kerja semua I dah agihkan. So, let's y'all go through and see if... Maya? Yeah? Busy betul, eh? Dari tadi I tengok asyik bilik telefon je. Kenapa ni? Sorry, Puan. Kita ada hal sikit. You know what, Maya? You tolong keluar sekarang dari meeting and you only come back when you're ready to focus. Okay. Sorry, Pangita. Sorry semua. Saya settle dan kejap. Okay, guys. I need 100% focus from all of y'all. Kau ni kan, dah cerai pun menyusahkan aku kan? Paham bahasa apa? Come on, man. Be a great man, man. You have to do something in this world. Understand? What? Patut. Then what happened? It's okay. I got you. Boss, boleh saya jumpa kejap? Okay. I call you back. Ingat dulu mana? Boss, saya nak ucapkan terima kasih pada bos sebab bantu saya pasal kes rumah tu.
Dan saya tak nak terima duit itu sebagai duit pampasan. Saya akan bayar balik melalui potongan gaji saya setiap bulan. Dan saya rasa itu yang lebih baik dan adil buat semua. Maya, saya meminta maaf atas sikap saya melampau itu. Sebenarnya, saya pun malu dengan you. Saya sekarang dah insaf. Maya, pasal duit itu, if you insist, saya akan bincang dengan finance department. Okay, bos. Terima kasih, bos. Yes, Mr. Chan. Oh, sudah mau sampai? Ah, okey. Okey, alright. Thank you, ya. Okey. Bella, Mr. Chan nak sampai dah. Ma, Mr. Chan nak sampai. Hey, hello. Hi. How are you? Hey, very good. Right. Yes, please. Hi. Hi. Hai. Banyak excited. Oh, ni ya. Ya. Cik Maya punya S&P. Sudah siap? Thank you. Terima kasih. Ini kunci rumah baru. Alright. So, bila-bila boleh pergi masuk. Anytime. Okay. So, kalau tak apa, tak ada temu apa. Minum dulu. No, it's okay. Sama ada time. Terima kasih. Right. Okay. Thank you so much, Mr. John. Thank you. Thank you, thank you very much. Right. Okay. See you around. See you. Bye. Akhirnya kami berjaya memiliki rumah idaman yang lebih besar dan cantik. Dah siap eh? Okey, sudah eh? Ya, ya, siap. Berapa tadi? 300 kan? Ya, betul. Satu, tiga. Tak apalah, you ambil. Okey, dah siap ya? Right. Okey. Wah, Ma, cantiknya punya Bella, Ma. Besar dah katil. Ya. Yeah. Ini lupa nak bagi Aunty Izzah bagi kat Bella. Tak tahu. Cubalah buka. Apa tu? Mama dah siapa? Tak tahu. Mama pun tak tahu. Buka. Cantiklah dia punya rap. Hai, itu baru rap je. Itu siapa? Tarik je. Wow. Gambar kita lah. Cantiknya. Pandai yang Tiza pilih gambar. Mana dia dapat gambar ni? Cantiknya. Ini ada lagi. Cantik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba tengok. Sikit tak?
cepat. Kak Mani. Kak Mama. Ma. Oh, Ma. Ma, ini nak tak mana? Ma. Ma. Tunggu. Ya, pasti Mama. Sekarang. Aku beli rumah. Duit aku. Aku dah habis beli rumah. Kau jangan nak tipu aku. Aku tahu mesti ada jantan yang beli kau sekarang kan. Sebab tu kau banyak duit sekarang. Kau jangan tuduh aku macam-macam boleh tak? Kau nak apa lagi? Hei, Maya. Kau dengar sini. Lintah-lintah darat tu sekarang tengah cari aku. Kau tahu tak? Ya, aku tengah terancam, Maya. Kau nak tengok aku mati kan? Kau tengok aku mati. Masalah aku ke? Kau yang gila judi. Kau yang rosakkan hidup kau. Kau menyusahkan hidup aku. Aku tolong puas kah? Ha? Mana kau tahu rumah aku sekarang? Engkau tu yang bodoh. Aku ikut engkau. Aku ingin perhatikan gerak-gerik engkau. Kau ingat kau boleh bawa lari Bella dan sorok dari aku? Kau jangan tukar tajuk. Kau jangan tukar tajuk. Sekarang bagi aku duit. Aku perlu duit. Bagi aku duit, Maya. Kau faham tak? Aku tak ada duit. Aku tak ada duit kau. Sama. Kau tolong aku nanti lagi. Jangan tukar tajuk. Itu tu duit aku yang macam tak faham. Kau tolong. Maafkan aku, Maya. Ya. Masuk. Nah, ada ais satu. Tu ais. Ais. Limau ais satu. Enak. Ah. Pasuk air apa dah? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Weh, Nek. Ah. Lu berapa lama lagi di sini? Pasuk FM tak tahu ah? Sudah lama? Ah, pasuk FM apa? Aku tak tahu. Oh, Allah. Ini fahamnya tak? Ya, ya, ya. Kau tahu? Hmm. Masa tengah sedak-sedak aku repair rumah orang tu. Lepas tu kau tahu tak? Aku nampak owner tu pegang satu balang. Dia dalam dinding ini ah. Balang diikat dengan kain hitam. Oh, memang balut.
Weh, Is, dalam tu sasah duit lah. Tak ada simpan benda lain yang kau percaya cakap aku. Beginilah, aku percaya cakap kau. Tapi sekarang ni, apa plan kita? Plan? Ha. Okey, rumah tu, aku dah reki lama lah. Memang tak ada orang. Cuma, dalam kadang-kadang kan, ada lah owner tu bawa tah mamat mana aku tak tahu. Nak sewa ke, renovate ke, nak jual ke, itu lantak dia. Tapi yang penting rumah tu memang kosong. Kalau macam tu, tunggu apa ni? Kita pergi rumah tu, kita buka pintu, masuk. Cari. Balang, kita buka. Eh, tapi kau yakin ke balang tu ada dalam rumah tu? Aku yakin, Nis. Kau tahu kenapa? Sebab aku tentu terdengar orang cakap. Dia cakap macam ni. Mamat tu cakap kat warna dia. Cakap, tuan. Sekejap. Eh, ni. Password wifi apa tak? Aku tak tahu. Kau tak tahu tak? Password wifi apa? Password dia, aku tak tahu. Itu password dia. Marah. Menghajar betul lah dia ni. Dah. Sambung balik. Kau tahu? Aku dengar mamat cakap apa kat owner. Dia cakap kan? Tuan, balang ni kita nak buat apa kan? Lepas tu kau tahu owner cakap apa. Weh, balang tu kau tinggalkan je lah kat situ. Memang rezeki kita kali ni. Masuk, baik, Cun. Pergi. Tapi ada satu masalah ni. Apa benda pula? Kau nak tahu? Ha, jom kau ikut aku. Mana? Aku bawa kau. Tinggal dia. Tinggal dia. Tinggal. Aku dah letak ni dah. Cuma tak sure lagi dah. Ni dah kau check kan? Aku dah check. Okay. Hey, sayang. Hello. Ma, cuci ke siapa datang? Nenek. Nenek ada kat rumah? Okeylah, bila nak borak dengan nenek. Lama tak jumpa. Bye. Hello? Bel? Nenek datang dari mana? Jauh tak? Jom kita tengok TV sama-sama. Masalah sekarang ni. Main dah ada orang. Asal kau tak beritahu awal lah. Kalau kau bagi tahu kau awal, kita boleh masuk rumah awal kau tahu tak? Kau semua benda nak salahkan aku. Aku bukannya tukang tilik, manalah aku tahu orang tu nak masuk. Apa benda lah. Betul kan aku cakap? Ha. Kalau macam tu kan, kita perhatikan apa benda tu buat. Patu? Sabarlah aku tak akan bercakap. Patu? Ini makan dia, Patu. Ha. Usul masuklah tengok. On down. Apa kau ni? Cak aku tengok sana. Aku nak ambil.
Bila tanam, aku kan datang. Kenapa wangi sini? Buaiku laju. Assalamualaikum. Kesalam, Ma. Anak Mama buat apa? Baru saya pergi kerja sekolah. Dah siap dah kerja sekolah? Dah. Nini? Dah balik dah. Oh, dah balik dah? Ni. Bella? Mama nak tanya. Yang nenek datang, Bella ke yang ajak? Tak adalah. Lah biarlah, Bella pun suka bila nenek datang. Alah. Ambil buku biar situ je. Dah makan ke belum? Dah makan apa? Mama masak lagi tadi. Bella pun suka jadi sini. Rumah dia cantik, besar. Akak dulu duduk bilik mana? Bilik Mama. Bella pun suka duduk bilik Mama. Sejuk je. Bella tak tidur begini? Bella tak boleh tidur. Kenapa pula tak boleh tidur? Dah apa dah? Besok sekolah kan? Tidurlah. Kita ada masak apa-apa tak kat dapur? Mama bawa hangit lah. Tak ada pun. Tak ada? Tak apa, Mama boleh cek kat dapur ni. Tidur. Nanti besok sekolah ngantuk. Tidur. Tidur ni tak tidur lagi. Okey, benar sayang. Nanti buat spek.
Siapa kau tu? Siapa lagi? Hey. Ha, aku tahu. Yang Mulia Tuan Kamal. Lepas tu aku maki dia nak. Tak payah. Melayan orang gila, jadikan kita sama gila dengan dia. Kalau aku jadi kau, aku delete and block ataupun block and delete. Kalau ikutkan aku, lebih pada block aku nak buat. Kau ingat aku tak nak buat macam tu? Lebih pada tu pun aku nak. Tapi aku ni mengenangkan. Ini bapa kepada anak aku. Apa-apa hal kalau emergency ke, anak aku juga sekarang yang susah, kan? Jadi suka tak suka, sabar ajalah. Sabar-sabar juga, babe. Tapi kau bayang, dahlah diambil bin kau. Lepas tu kaki judi. Hei, bapak jenis apa dah? Very bad example tu, Bella. Ni satu lagi masalah. Kau tahu? Semalam, Mak Kamal, mak mentua aku, dia datang rumah tanpa bagi tahu aku. Aku tak selesa lah macam tu. Lah, bukan hari tu dia dah call kau ke? Lepas tu kau yang tak jawab. Mungkin dia rindu sangat dekat cucu dia. Dia makin dah je lah. Yalah, mungkinlah kan. Dia rindu bagai. Cuma, aku tak selesa. Dia datang time aku tak ada kat rumah. Kita tak tahu apa yang dia borakkan, apa yang dia cakap. Buatnya dia cakap yang bukan-bukan pasal aku dengan Kamal. Tak best lah macam tu kan? Tapi kau kata mak mentua kau tu okey orang kan? Jadi kau call lah lepas tu berbincang dengan dia. Demi Bella juga kan? Okey? Betul. Betul juga tu. Jom, ikut nenek temankan naik ke atas. Tapi Bella suka beli nenek melawat. Tak ada sunyi sangat. Nenek datang lagi tadi. Nenek ada cakap apa-apa ke pasal Papa Kak Bella? Tak ada pun. Okey. Apa nanti kalau nenek datang lagi, beritahu Mama. Okey. Okey, Mama nak mandi. Nak siap-siap. Lepas mandi, nak tengok movie tak? Nak. Okey. Kita tengok movie, okey? Okey, Mama mandi dulu. Kita nak tengok cerita apa? Bella pilih nak tengok cerita apa. Yes, Bella tunggu kat bawah. Okey. Okey. Buzz Lightyear, you are now. Oh, what is it?
dia rojak pun. Beb. Apa, Beb? Sofia. Maya. Kau kira siapa yang tinggal ni? Sofus. Mak itu aku. Dia dah meninggal. Anak aku kat rumah. Aku balik dulu. Aku balik dulu. Maya. Innalillah. Hati-hati, ya. Okay. Bye, Bella. Bye. Bye. Siapa pula tu? Kerja sekolah Bella. Banyaklah kerja sekolah ini. Nak awak tak jumpa ni. Bella? 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 Mama dah balik. Bella. Nenek tunggu sini sekejap. Sayang, turun sekejap, sayang. Sekejap, Ma. Mama dah balik. Awal Ma balik, boleh jumpa dengan Nenek. Ma, jomlah. Nenek lama tunggu kat atas sofa sini. Mama nak cakap dengan Bella. Nenek. Jomlah. Bella, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk, sayang. Nenek. Dah tak ada. Dah tak ada? Bella tak faham. Nenek Bella. Dah meninggal dunia. Bella tak ada, sayang. Nenek ada kat ataslah. Sampai tiba Mama cakap Nenek macam tu. Sayang, Mama nak bohong buat apa? Nenek dah tak ada. Nenek dah meninggal dunia. Mama tipu. Siapa kat atas tu? Siapa ada kat atas? Bella cakap apa ni, sayang? Nenek dah tak ada. Nenek dah meninggal. Siapa ada kat atas? Tak ada. Mana Nenek? Tunjukkan Mama. Nenek dah meninggal. Faham tak? Tunjukkan Mama. Mana Nenek? Siapa ada kat atas? Mana? Nenek dah tak ada tahu tak? Mana? Mana Nenek? Hah? Nenek. Mana Nenek? Nenek tak ada kan? Nanti ada. Tak ada, sayang. Nenek dah meninggal. Bella rindu kat Nenek kot. Selalu ingat-ingatkan Nenek. Kalau sayang Nenek, kita sedekahkan Al-Fatihah buat Nenek.
Man. Maya. Awak sibuk ke? Eh, tak. Masuklah. Terima kasih. Thank you. Saya ganggu awak ni. Saya sebenarnya nak tanya awak. Hari tu awak ada cakap dengan saya yang awak ada ikut Ustaz Ismail kan? Ha, Ustaz Ismail. Ustaz tu dia pandai pasal perubatan syariat Islam, pasal gangguan gaib kan? Betul. Awak tahu tak apa-apa pasal gangguan? Maksud Maya gangguan mistik. Ha, gangguan halus. Sebenarnya saya tak tahu sangat pasal benda-benda ni. Tapi saya boleh tanyakan Ustaz Maya. Cuma yang saya tahu kalau Maya tak tenang, Maya boleh amalkan ayat kursi. Insya-Allah membantu. Ke Maya ni kuat sangat bekerja? Ke Maya berfikir? Tak, saya pun tak tahu apa yang saya fikir. Tak apa. Terima kasih. Thanks for your time. Tak apa. Terima kasih. Okey. في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita sedekahkan Al-Fatihah buat nenek Wan Nani binti Muhammad Aziz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Punya apa? Tak tahu. Tengok je. Siapanya? Siapa tu? Kak Siti. Bella, stop it, okay? Kak Siti, Kak Siti dah nak jom naik. Bola tu? Kak Siti apa? Cuba cakap dengan Mama. Kalau Mama tak ada kat rumah, Mama kerja, Bella duduk seorang-seorang kat rumah, Bella buat apa, sayang? Ha? Siapa kat Siti ni? Lah, takkan Mama tak pernah jumpa kat Siti tu? Kak Siti pun macam nenek juga. Dia selalu datang rumah. Kak Siti kata dulu dia duduk kat rumah ni. Mom! Kau buat apa ni, Mok? Lah, yang cakap lapar. Kita datang sini nak cari balang. Bukanlah makan. Aku tahu kau relax sikit, Benia. Tak ada siapa kat bawah tadi, sayang. Siapa kat Siti ni? Kak Siti ni kawan Bella lah, Ma. Tapi Kak Siti tu selalu suruh Bella cari benda dekat bilik store. Tapi Bella pelik. Bila Bella pergi, je ni nak halang. Bella tahu tak, nenek dah tak ada. Mama dah cakap. Nenek apa lagi ni, sayang? Kenapa anak Mama ni? Tapi, Ma. Tak ada. Biar betul macam ni. Kejap. Punya apa tu, sayang? Kejap. Bunyi apa? Manalah aku tahu. Aku ingat rumah itu ada orang. Kat luar aku tadi, kan ada kereta. Alah, bodohnya lah kau ni. Sayang. Aku suruh kau cek tadi, kan? Masalahnya, petang tadi memang tak ada. Tu petang ni dah malam kan? Dah, Lu. Alah, lek, Lu. Makan je tau kau ni. Sedap pun. Ya Allah. Kejap, Mama. Mama cuba telefon kawan Mama sekejap. Sekejap. Maya.
Maya. Osman. Hello, Maya. Osman, sorry saya kacau awak. Saya nak minta tolong awak ni. Maya. Boleh tak awak datang rumah saya? Kenapa ni, Maya? Ya, rumah baru saya. Saya nak minta awak tolong bawakan Ustaz Ismail awak tu. Okey. Saya tak tahu. Rumah saya macam ada sesuatu yang tak kenalah. Nanti saya bawa Ustaz Ismail. Awak jangan risau. Saya datang sekarang. Terima kasih, Osman. Tak apa, saya. Korang berdua ni buat apa di sini? Kami ikut waste. Ha, sesat jalan. Ha. Tak. Sebenarnya kita orang tengah cek balang. Ha, makcik nampak balang. Balang? Ah, balang. Dia boleh buat muka pula. Dia kata kena dengan dia lah. Coklat mana? Coklat apa benda tu palang tu? Pergi ambil. Okey, saya. Apa yang jadi, Mak? Sini. Mama nak Bella tunggu dalam bilik. Tapi Bella duduk dalam bilik sampai mama balik sini, okey? Jangan pergi mana-mana tahu. Jangan tinggal Bella seseorang dalam bilik ni, Ma. Sayang, mama tak pergi mana-mana. Mama nak pergi bawah. Mama nak pergi store nak ambil palang. Bella tak boleh ikut, sayang. Bahaya. Tunggu mama kat sini. Tahu, tunggu. Tunggu.
Ma. Asal kau kasih dia? Alah, aku kesian agak dia. Aku bagi je. Kau tak tengok dia cari ke dia. Kau kesian ke dia? Kau tak kesian ke kita ke? Kesian ke kita? Alah, sorry lah. Sorry. Ini bukan sorry. So what kau cakap? Eh, aku dah pesan dekat kau. Jangan kawan dengan jantan tu. Kau tak faham ke? Abang tak ada hal nak halau hubungan kami. Siti tetap nak kawan dengan Man. Walau macam mana sekalipun. Kurang hajar kau. Kau dengar sini. Kau dengar sini, Siti. Kau jangan malukan aku. Kita ni orang berharta. Orang hartawan. Dia tu siapa? Ha? Abang tak ada sanggup buat dia abang macam ni. Sakit, Mak. Kau buat juga. Kau nas kau. Ayuh. Sambut kau, Mak. Mak. Lepas aku lah, bodoh. Aku dah tak sanggup tanggung malu kerana kau. Keluarga kita malu, kau tahu tak? Tolonglah abang, jangan buat macam ni, abang. Jadi aku rasa jalan yang terbaik adalah kau pergi dulu. Abang tak ada hak nak halau hubungan kami, bang. Siti tetap nak kami dengan abang.
Siti. Hari ini aku tunaikan permintaan kau. Kau nak sangat sehidup dan semati. Apa tak ada hak dalam hubungan kami? Siti tetap di kami dengan Mak aku. Kau nak lepaskan Siti, Mak. Apa masalah kau ni, ha? Kau tidur ke apa? Ni rumah ni bila nak jual? Aku nak pakai duit lah. Sorry, bos. Macam ni, rumah ni ada ramai bayar. Tapi, oh, dia orang semua cakap hantu. Eh, Remy. Ya, bos. Aku nak kau pergi cari Tok Batin ke, Tok Bomo ke, Dukun ke, apa-apa ke. Datang rumah ni, tangkap. Tangkap hantu ke apa-apa benda lah rumah ni. Aku nak jual rumah ni, kau tahu tak? Tahu, bos. Baik, bos. Tok, bos saya cakap tak sum hantu kat rumah ni, Tok. Hei. Ten. B. Song. Song. B. Tangkap dia, Tok. Om Shri 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 Shri
Jangan kau! Buka! Balang tu sekarang! Tak! Aku tak nak! Di dalam balik ni aku tak nak! Buka barang tu cepat! Barang tu sekarang! Jangan kacau anak kau! Kau jangan lakukan! Buka aku lagi! Aku kira sampai tiga! Kau buka barang tu sekarang! Saya tolong jangan kacau! Bantu! Tolong jangan apa-apa dengan aku, anak aku tak berdosa. Tolong! Tak nak kira-kira dengan kau. Tolonglah! Aku macam kamu nak tolong jangan apa-apa dengan aku. Tolong! Tolong! Bagus! Cik Osman tunggu saya dalam kereta. InsyaAllah saya akan cuba sampai baik. Allahu Akbar! Kepala! Sayang! Tuhan kamu buat sendiri. Aku pegang anak kamu. Lalang kau dari tubuh budak ini. Berbandilah dengan tenang di alam kau kula. Sebelum aku dengan La ilaha illallah. Semua sudah selesai. Dia risau. Dia semua letih saja. Hulurkan saya air Yasin. Selawat tiga kali dan sapu muka. Bos,
Macam ada benda melintas tadi, bos. Bukan pula. Pergi tengok benda tu. Takut. Langgar ke apa benda? Takut. Okey, bos. Cepatlah. Tak ada apa pun. Bos, tak ada bom? Aku suruh tengok kat luar. Korang macam sorok eh. Remy! Kudut! Wasam korang. Siap kau. Aku potong gaji kau bulan ni. Tinggal aku suruh korang kat sini pula. Kisah hidup Mama dan Bella. Bella sangat sayangkan Mama. Nanti bila Bella dewasa, Bella janji akan menjaga dan bahagiakan Mama sebaiknya. Setiap rumah ada ceritanya. Ini cerita rumah Bella. Rumah anda pasti ada cerita tersendiri. Carilah.